الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukung dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan kajian Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai kepada kosakata yang ke-265, yaitu Dhanubun. Lafadz ini dalam bentuk mufrad atau tunggal. Adapun bentuk jamaknya adalah Aznibatun dan Dhananibu, mengandung makna baldi yang penuh dan berisi, bagian dan nasib, ekor yang panjang. Dalam Kamus Al-Munjid, ia juga bermakna daging punggung kubur. Ia juga bermakna daging punggung dan kubur. Kata Dhanubun minal khayli artinya kuda yang lebat ekornya. Kata Dhanubun dalwun atau dalwun dhanubun. Dalwun dhanubun artinya baldi yang memiliki alat pemegang. Berarti baldi ini artinya ember ya, ember yang memiliki alat pemegang. Yaumun dhanubun artinya hari yang penuh dengan kejahatan dan panjang. Kata ini disebut dua kali di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Az-Zariyat, surah yang ke-51 ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa inna lilladzina zalamu dzanuban misla dzanubi ashabihim." Terdapat beberapa maksud atau arti untuk lafadz dzanub. Dari Ibnu Abbas dan Al-Hasan, lafadz dzanub bermakna ad-dalwu, yaitu bejana. Dari mereka juga dan Qatada, makna dzanub adalah azhab, yang berarti siksaan. Jadi makna dzanub adalah azabun, azabun yang bermakna siksaan. Tafsirannya, dikatakan kepada orang yang berbuat kezaliman dan kekufuran untuk mereka siksaan seperti siksaan orang terdahulu. Dari Sa'id bin Jubair dikatakan bahwa dzanub bermakna sijlan, yaitu sebagian dari siksaan dan azab, sebagaimana atau seperti pendapat Mujahid dan Qatadah. At-Tabari berkata, makna ayat itu adalah sesungguhnya untuk orang yang melakukan kezaliman, balasan
dan bagian dari siksaan Allah yang menimpa mereka, seperti nasib orang yang terdahulu. Kesimpulannya, arti dari lafaz dzanub sebagaimana yang dijelaskan di atas adalah az-zahab dan as-sijlu dan ad-dalwu, dan kesemuanya bermakna satu, yaitu balasan dan siksaan atau sebagian dari siksaan Allah.